Aksi kernet bus yang cepat-cepat memberikan uang jajan ke anaknya di pinggir jalan langsung menjadi viral. Bagaimana tidak? Momen ini begitu menyentuh hati karena ia harus meninggalkan putranya yang masih kecil untuk bekerja. Peristiwa mengharukan ini dibagikan oleh akun TikTok @rafisan_rafisan, hingga berita ini dibuat, tayangan itu telah disaksikan lebih dari 3 juta kali dan mendapatkan ratusan ribu tanda like. Ya begini, tidak bisa lama-lama berhentinya, tulis @rafisan_rafisan di caption akun TikToknya. Dalam video itu, sang anak yang masih kecil terlihat berdiri di pinggir jalan bersama ibunya. Ia rupanya sedang menantikan bus yang ditumpangi ayahnya untuk bekerja sebagai kernet. Tak berapa lama, bus yang dinantikan itu pun tiba dan berhenti. Ayahnya langsung turun sebentar sambil berlari. Ia cepat-cepat menyapa anaknya. Tak sampai di situ, ia juga memberikan bingkisan makanan. Bahkan sang ayah sampai terpaksa melempar uang, karena begitu terburu-buru. Terlihat bus sudah mulai berjalan, sehingga pertemuan dengan anaknya berlangsung begitu singkat. Setelah memberi uang jajan anaknya, sang ayah kembali berlari ke bus untuk bekerja. Bus itu mulai menjauh meninggalkan anak sang kernet itu. Ekspresi sang anak itu langsung membuat banjir air mata. Bagaimana tidak, ia menampilkan wajah polos dan sedih melihat ayahnya pergi bersama bus tempat ayahnya bekerja itu. Sambil memegang selembar uang 20.000 pemberian ayahnya, sang anak terus mengamati bus yang sudah menjauh. Ia terlihat tetap tegar dan berusaha untuk tidak menangis. Sontak momen ini langsung menjadi sorotan warganet. Banyak dari mereka yang ikut terharu dan mewek melihat ekspresi tegar sang bocah yang masih kecil itu.